Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke. Sehat semuanya? Mas Ataya sehat? Mas Alfian? Bentar ya, gangguan ya. Sinyalnya trouble. Baik, Pak Guru, ulangi. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di kegiatan Zoom meeting ya, kelas 5, tema 8, subtema 3, dan 3. Ya. Ya, pagi hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sahabat kita. Tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Di pagi hari ini kita awali dengan ya, anak-anak bisa melakukan kegiatan presensi. Ini adalah link presensi, nanti anak-anak tinggal mengisi sesuai kehadiran masing-masing yang telah Bapak share di Vietnam. Baik, ini adalah jaring-jaring tema. Yang pertama adalah Bahasa Indonesia, Mupal Bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang peristiwa yang terjadi pada teks non-fiksi. Kemudian pada PPKN, ya, keuntungan adanya jenis usaha ekonomi. Dan di Mupal IPS kita akan belajar tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tuh, semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Dikurangi volumenya. Lomba lari guys, tentu saja kalian akan berpikir seperti ini. Hey, apakah kamu tidak takut kena men? Tapi itu berhadapan dengan api. Bisa dimatikan dulu atau apa itu? Baik, suaranya. Meskipun apa kena men, aku adalah skema sejati. Ya, baik. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu pertama menganalisis keuntungan dari keragaman ekonomi di masyarakat. Kedua, menganalisis cara menghargai pekerjaan atau jenis usaha orang lain. Ya, ada empat tujuan kita. Ini ada membuat peta pikiran berdasarkan informasi penting. Kemudian kita akan membuat tabel pengelompokan kegiatan ekonomi. Anak-anak bisa mengunduh bahan ajar, sudah diunduh semua yang Bapak share di grup WA. Kemarin sudah diunduh semua. Sekarang perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Gambar apa ini anak-anak? Gambar apa ini? Di lingkungan mana ini? Pabrik ya? Pabrik apa ini? Pabrik pembuatan gadget. Tablet. Produksi tablet HP di pabrik. Nah, ini. Kemudian ini gambar apa ini?
ada cool. Tentang sabotase nama gitu. Sabotase. Sayuran. Oh iya guys, dan gimana kok? Si sabotase kan anak-anak pernah melihat tukang sayuran yang keliru di rumah mungkin? Pernah nggih? Pernah. Pernah. Coba apa saja itu? Sayur saja. Yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah video pembelajaran. Kita saksikan bersama-sama. Anak-anak simak nanti videonya. Lihat videonya. Berapa lah tadi? 1.4 juta. Tema 3, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran akan dicapai yaitu menganalisis keuntungan dari keragaman jenis usaha ekonomi di masyarakat, menganalisis cara menghargai pekerjaan atau jenis usaha orang lain, mengidentifikasi orang-orang yang diuntungkan dari kegiatan produksi dan distribusi, menggali informasi penting yang terdapat pada teks nanti, mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi di masyarakat, dan menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Apakah kalian tahu apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kegiatan ekonomi itu terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat. Orang yang melakukan kegiatan produksi itu dinamakan produsen. Ada banyak kegiatan produksi yang ada di sekitar kita. Misalnya, petani merawat kebun untuk menghasilkan sayur, serta ada juga pabrik makanan yang menghasilkan roti untuk dijual. Setelah barang diproduksi, selanjutnya akan disalurkan kepada konsumen. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen ini dinamakan kegiatan distribusi. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini dinamakan distributor. Kegiatan distribusi itu ada dua, yaitu Sofri ya, yang pertama dulu, siap di tempat. Oh my god. Guys, gimana sih?
Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen ini dinamakan kegiatan distribusi. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini dinamakan distributor. Kegiatan distribusi itu ada dua, yaitu distribusi langsung dan tidak langsung. Distribusi langsung merupakan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen tanpa melalui perantara, misalnya pedagang mie ayam keliling dan pedagang sayur keliling. Distribusi tidak langsung merupakan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen menggunakan jasa perantara, misalnya toko pakaian menjual perlengkapan pakaian yang berasal dari pabrik. Setelah barang didistribusikan, maka masyarakat akan membelinya. Kegiatan ini dinamakan kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan konsumen. Jadi, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Jika salah satu kegiatan itu terhambat, maka kegiatan yang lainnya pun juga akan ikut terhambat. Lalu, bagaimana ya pengaruh kegiatan ekonomi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat? Di video pembelajarannya ya, ya tentang produksi, konsumsi dan kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga. Produksi, distribusi dan konsumsi. Kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi memberikan pengaruh bagi kesejahteraan masyarakat. Memberikan tidak pengaruhnya, ada pengaruhnya atau tidak? Kan ada pengaruhnya atau tidak kira-kira kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi? Pengaruhnya teks pada halaman 112 dan 114. Apa yang kamu dapatkan? Adakah yang masih ingat apa itu informasi penting? Dibaca yuk bersama-sama dibaca. Ya, Mas Alfian dibaca. No, malah kena skem balik. Penting. Informasi merupakan sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi penting dari suatu teks dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Ini ya. Produksi, konsumsi, distribusi, semuanya adalah pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan. Ini namanya peta pikiran. Tiga. Ya, sama produksi. Produksi, yuk dibaca. Bersama saya dibaca. Produksi. Menambah nilai guna suatu barang
dalam memenuhi kebutuhan. Balik kawan, no. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Yang sawah menghasilkan. Si, baca sama-sama. Pengaruh kegiatan produksi. Kamu tahu nama apa? Mas Amsia, siapa? Pemilik sumber daya ekonomi bisa memperoleh balas jasa berupa sewa bunga modal atau gaji yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Produsen memperoleh keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi sumber daya ekonomi bisa memperoleh balas jasa, ya. Dan juga produsen untung karena adanya produksi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Distribusi, kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Ini ayam. Saya distribusikan secara kemudian toko-toko ya. Kegiatan distribusi. Oke, Mas Alfian, Mas Alfian dibaca. Kelancaran distribusi barang membutuhkan saran informasi dan memadahi tujuan agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat. Kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Ya, makan, beli pokok, beli. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat pengorbanan tertentu berupa uang dapat. Sudah atau jasa, masyarakat. Aku langsung panik. Sampai aku tiap malam itu selalu kalau saya ke Malaysia, aku ke pulau mu. Penjahit, tukang dan lainnya. Setiap usaha ekonomi tersebut pasti memberi keuntungan apa saja. Yang pertama, masyarakat suka makan keripik. Keuntungan yang diperoleh makan keripik. Ya, keuntungannya. Pekerjaan atau usaha setiap orang dalam unit kebutuhan itu baru kita hargai. Bagaimana cara kita menghargai lain. Mas Alfian, orang tuanya kerjanya apa? Orang tuanya kerjanya apa? Mengangkat derajat. Nah, mengangkat derajat berarti itu nanti jasa, okay? Jasa. Bisa angkat dan yang produksinya berarti bisa genting atau bata, ya, dia memproduksi genting bata untuk dikirim ke kota-kota atau ke rumah-rumah yang membutuhkan. Nah, orang yang membeli bata dan membeli genting tadi namanya konsumen, ya, produsen, konsumen. Cara menghargai usaha orang lain, ya, tidak boleh menghina orang karena pekerjaannya, ya, tidak boleh menghina. Ini sama-sama pekerjaan tidak boleh dihina, menjunjung tinggi jenis usaha dan pelaku usahanya. Iri, tidak boleh iri, ya.
dalam persaingan yang sehat. Nah, ini harus persaingan yang sehat. Ya, nanti LKBD-nya bisa diunduh ya, Mas Alfian ya, dikerjakan sudah bapak semua dan kuis. Yuk kita ke kuis ya. Ya sedikit kuis. Ya, siap ya, Mas Alfian ya. Halo, Mas Alfian. Mulai. Oke. Gak boleh salah lo. Kalau jawab nanti harus benar. Ya, cukup ya.
tadi. Nah, nanti soal evaluasinya dikerjakan, kemudian dikumpulkan di grup WA. Terima kasih buat anak-anak. Jadi pembelajaran pagi hari ini kita telah belajar tentang apa saja? Yang pertama, tentang kegiatan ekonomi ya. Ada tiga tadi, apa saja? Ada tiga. Yang pertama, distribusi, konsumen, dan produsen. Dan juga data transparansinya nanti dibaca kembali. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak sehat selalu. Kemudian jangan lupa kita lebaran. Ya. Terima kasih.